Piping, jangan mulut. Kuping jadi pin, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Kuping jadi pin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping jadi pin selamanya. Betul. Pisang goreng, ngak, bahagian satu. Ish. Ha, tak apa. Kalau tak ada apa, tolong Atok angkat pisang ni. Boleh je. Letak sini. Aduh. Atok, nah. Wih. Poin pisang. Ui, kau ni macam tahu je Atok tengah lapar. Terima kasih. Sama-sama. Goreng pisang ni beli ke atau? Bukan goreng pisang lah Atok. Pisang goreng. Sama je. Makan tetap sodap. Tak sama. Goreng pisang tu perbuatan. Ni pisang goreng. Makanan. Yelah. Upin, Ipin, memang bijak. Huh? Banyak ni pisang. Atok nak buat apa dengan pisang-pisang ni? Nak jual. Siapa nak beli? Atok. Tak sedap. Itu pisang tanduk. Tak sedap dimakan macam tu je. Kelat. Kan ini pisang juga. Yang lain kecil. Yang ni besar. Baru pas makan. Pisang tanduk kalau hendak dimakan perlulah dimasak dahulu. Digoreng ke, dibuat pengat atau buat krepek pisang, barulah enak dimakan. Macam tu juga dengan pisang abu dan pisang nangka. Banyaknya nama-nama pisang. Ada banyak lagi. Ha, kalau nak makan, makan pisang emas ni. Oh, pisang emas. Dengar. Huh? Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Alah, saya sudah lupa. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Atok tahu. Marvelous. Alah, itu pantun lama. Pantun warisan. Mestilah Atok tahu. Ah, Jajik, mari makan sekali. Banyak pisang ni. Ini pisang kalau buat krepek sangat sedap. Oh, tak ada siapa nak buat krepek dengan pisang tu. Kenapa pula? Tanyalah opang kau. Dia mesti tahu. Yang korang bawa berat-berat tu. Ni semua Atok bagi opah. Ada buah pisang, umbut pisang, jantung pisang dan daun pisang untuk akak. Ambillah. Ui, banyaknya. Terima kasih adik-adik akak yang comel.
kakak ni dapat daun pisang pun suka sangat. Mestilah. Sebab akak boleh buat banyak nasi lemak bungkus. Buat banyak-banyak tak laku. Buat apa? Alah, opa ni. Tak adalah. Opa gurau je. Opa, pokok pisang ni macam pokok kelapa juga kan? Pokok seribu guna? Betul. Semua bahagian pokok pisang berguna. Opa, kenapa ada pisang yang boleh makan macam tu je? Dan ada yang kena goreng dulu, harus sedap dimakan. Macam mana nak tahu pisang yang... Tak payah baik tanya. Kerja kau makan je. Alah, kak ni. Kita orang nak tahu juga. Opa. Hujan ni nak berhenti. Dah seminggu ni. Habislah kebun pisang aku. Nak apa? Atuk nak cepat ni. Atuk nak pergi mana cepat-cepat? Nak pergi kebun pisang lah. Ikut. Boleh tu? Boleh lah. Yeay. Tapi bagi tahu opang kau dulu. Nanti tu cari-cari pula dia. Opa! Kita orang ikut Atuk pergi kebun. Pergi dulu, Opa. Bye-bye. Dah agak dah. Kalau hujan berterusan, inilah jadinya. Kesian Atuk. Kesian. Tak apa. Kita tanam semula. Kita? Hai. Hai, kamu. Aduh.
Apa dah jadi dengan korang ni? Kotornya. Baru habis bersihkan kebun. Kejap kau main. Seronok, Opa. Yeah. Huh? Banyak cantik muka kau orang. Kotor-kotor nak ikut sini. Ikut belakang. Huh? Nanti. Ambil ni. Terima kasih, Atok. Ha, tu nak buat apa pula? Tadi? Bukan busuk. Terlebih masak. Ni baru sedap buat cokodok. Manis. Sedapnya. Cokodok je. Pisang goreng? Nak pisang goreng? Boleh. Mari tolong akak kupas. Ha, cepatlah. Tak apalah, Kak. Akak buat serang-serang lagi sedap. Kerja kita orang makan je. Yelah tu. Upin, lihat tu. Sabar. Sedapnya. Aku nak. Jangan rebut. Alah, apa ni Upin? Ikut ya. Hari ini hari goreng pisang. Kena bagi RM2 seorang. Jangan bagi 1,000 alasan. Bagi saja duit pada kami. Bayar? Hah? Kena bayar ke? Alah, aku tak ada duit. Bayar, aku saja mah.
Oh, nampak sedap. Mau sikit? Kamu mau? Udah habis. Maaf ya, Cacin. Tak apa. Besok aku jual. Dua singgit. Yeay! Cuba bayangkan, nanti bila besar dah ada pisang, kita jual ke Mama In. Yang pisang kita jual ke akak, anak buku, patung. Jantung pisang kita bagi obat, banyak cuba. Jadi, kita kena silam lagi. Bagi cuba besar. Betul. Apa? Sedih nampak? Dah mati. Oh. Ha? Eh, siapa? Pokok pisang. Macam mana boleh mati? Entahlah. Penat kita orang jaga. Betul. Satu hari 10 kali siram. Tak pernah lupa. Macam mana itu? Patutlah. Hei.